Ada ustaz khabar kalau dalam masuk waktu semayang kita kerja juga duit tu haram. Betul tak? Quran ni jadi haram ni. Dia nak kata haram ni, dia kena ada dalil yang kuat. Dalil yang kuat kalau ustaz kata bukan dalil. Kata muntawannya haram. Dalil dia, dalil ni ustaz ni kata. Itu bukan dalil. Mudah mengaji benda mana dalil, benda mana nah. Nah, dan ustaz tu dalil ni mana? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibaha. Asal bagi tiap-tiap suatu adalah harus dulu. Nak kata haram kena mari nah. Ada ayat, ada hadis, ada qiyas, ada ijma', baru jadi haram. Nampak? Jadi kok mana haram? Masuk dah waktu semayang, kita buat kerja lagi, duit lagi haram. Hai, tak jelengoh kita gini. Masuk kalau masuk waktu semayang, kita kerja juga, duit kita jadi haram. Hai, ni ekstrim. Ni baru penganah dia panggil. Ekstrim-ekstrim ni melampau. Melampau ni lebih, hak ulama' dah kata lebih lagi. Ha, ni baru ekstrim, faham? Ada pun ulama' hak kata haram, hak puan joget, tu bukan ekstrim tu. Waktu atas butir tu. Neh? Dok haram, haram kot mana? Neh? Haram ni dua. Yang pertama zatiyah, yang kedua ainiyah. Ainiyah ni, jini, ain tu sendiri. Maknawiyah, makna ni, zat dia tak haram. Pendapatan dia. Neh, tapi dari segi hukum, umpamanya dia curi tulang, baru tak betul. Neh? Tapi oleh kerana masuk waktu semayang dia kerja lagi. Umpamanya dia ni kerja ikat bata. Bila masuk waktu semayang dia ikat lagi bata 15 butir lagi, maka duit dia dapat tangkaran bawah dia bayar 50 riyal haram. Tak kena gitu. Neh? Tak ada dalil.